Lesti Kejora diterpa rumor hamil duluan sebelum menikah. Rizky Billar dan Lesti Kejora menggelar akad nikah pada tanggal 19 Agustus 2021. Ayah Lesti Kejora, Endang Mulyana, masih dalam suasana bahagia menyaksikan rangkaian acara pernikahan sang anak. Soal cucu, Endang Mulyana berharap Lesti lekas hamil. Kalau saya sih mau secepatnya, jawab Endang Mulyana. Ayah Lesti Kejora ditemui di Dharma Wangsa, Jakarta Selatan kemarin. Saat acara tasyakuran, Ustadz Maulana mengatakan ayah Lesti Kejora menginginkan sang anak memberinya 6 cucu. Akan tetapi, Endang menegaskan itu hanya sekedar ucapan. Enggak, itu mah cuma yang maksudnya kita kan kalau soal anak enggak bisa kita yang mau. Seberapa aja dikasihnya, mau 6 mau berapa, ungkapnya. Endang Mulyana juga melihat Rizky Billar adalah sosok yang bertanggung jawab. Sedari awal, Endang melihat Rizky Billar memang ingin serius dengan sang putrinya itu. Ya, kalau saya itu dari awal dia sudah nunjukin orang baik-baik, niat serius, sudah jadi suami, dia pun tanggung jawab, pujinya. Namun, di tengah kebahagiaan Rizky Billar dan Lesti Kejora, muncul rumor tak sedap. Lesti Kejora disebut sudah hamil. Lesti banyak yang membicarakan dengan melihat postur badan Lesti dan pakaian pengantin. Mendapat pertanyaan soal Lesti Kejora yang sudah hamil, sang ayah langsung berubah sikap. Endang Mulyana langsung menyudahi wawancara dan pergi. Raut wajahnya juga berubah menjadi semakin serius. Kenapa, tanyanya ke situ? Sudah ya sudah, ucap Endang Mulyana langsung menyudahi wawancara dan pergi. Sampai saat ini belum ada jawaban dari Lesti Kejora maupun Rizky Billar soal kabar tersebut. Orang-orang terdekat Lesti Kejora dan Billar juga tak mau memberikan jawaban jelas soal kabar itu. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf.